Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arloji. Di depan saya ini sudah ada jam tangan baru. Ini adalah merek baru, merek dari Elcano ya. Jam tangan dengan merek baru, ini lokal brand teman-teman ya. Jadi kalian harus support nih ya, lokal brand. Ada Elcano nih ya. Untuk kualitasnya coba kita cek ya. Untuk speknya dan lain sebagainya coba kita cek ya. Yang pertama untuk modelnya sendiri, dia itu modelnya mirip. Dia mirip banget sama kayak Bell & Ross. Kalau kalian tahu merek Bell & Ross. Nah, ini tuh modelnya tuh mirip. Cuma beda di dialnya aja. Kalau di bagian sampingnya nih, dia mungkin 90% mirip sih. Dari sampingnya juga mirip. Ya, ini bentuknya lebih simpel. Dialnya polos, kemudian marker angkanya itu diganti dengan dot ala-ala jam tangan diver gitu ya. Nih, ini bisa nyala nggak? Coba nanti kita cek ya. Logonya Elcano ada di bagian sebelah sini. Ada tulisan Elcano, terus di atasnya ada logonya, huruf E gitu. Terus ini ada tanggalnya di antara angka 4 dan 5, ya, angka 4 dan 5 untuk tanggalnya. Di bawahnya ada tulisan safir. Karena memang kacing ini sudah terbuat dari safir ya, jadi kacingnya itu terbuat dari safir. Buat setting tangannya kalian tinggal tarik setengah aja, terus kalian putar ke atas gini. Dan buat setting jamnya ditarik full, setelahnya kalian putar ke bawah. Tuh. Ya, nih. Dari sampingnya, strapnya ini kosong ya, jadi nggak ada isinya kayak jam tangan yang biasa gitu ya. Ringan dan ada suaranya gini. Di bagian belakang jamnya ada tulisan 3 ATM buat resist ya, all stainless steel. Dan bagian buckle-nya gini, jadi dipencet gini. Ada logo Elcano juga di bagian sebelah sini. Untuk build quality lumayan sih ya. Lumayan untuk jam tangan baru, lumayan banget. Ini stainlessnya juga padat, keren. Nah ini, nah sebelah sini tuh kayak ada apa ya, tajam gitu ya. Kalau kalian pegang dari sini ke sini tuh kayak rada sedikit tajam gitu ya. Nih bagian sini tekuannya gini. Nih tapi juga kalian gak mungkin pegang-pegang sih, buat apa gitu ya. Nah di sebelah sini juga rada sedikit tajam menurut saya nih. Nih tapi masih aman kok. Nih ini crownnya ada logonya Elcano. Ya kalau melihat fosfornya kayak gini ya. Tuh dia bisa nyala di kegelapan tuh. Ya, ini strapnya tuh. Strapnya kayak ini, stainless. Kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Nih, kotak bulat, cakep banget sih modelnya. Ini yang versi cowoknya, yang versi ceweknya ada. Nanti kita review sendiri untuk yang versi ceweknya. Untuk ukuran diameternya nih 4,2 cm. Tebelnya ada di 1 cm. Dan untuk ukuran strapnya ini ada di ukuran 26. Strapnya tuh kayak apa ya, biasa gitu ya. Strapnya tuh biasa. Untuk harganya di 1.790.000, menurut saya harga yang murah sih. Dia udah pakai kaca safir dan garansinya setahun. Dia juga sudah pakai capan movement. Ini yang varian warna hitam black gold, harganya sama 1.790.000. Yang warna black gold sama yang warna silver harganya sama. Nih jadi kayak ada strapnya tuh kayak nggak strap mahal gitu ya. Terus dapat kelengkapan apa aja nih? Ada bantalan, ada kartu garansi juga. Itu kartu garansinya. Kartu garansinya 1 tahun ya. Kalau Elcano garansinya 1 tahun berlaku di mesinnya aja. Karena dia ada service center di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada apa-apa gitu aman banget. Oke, kalau kalian mau kalian tinggal WA aja. Nomornya udah ada di bawah ini. Di 0838656589889. Atau bisa langsung ke Instagram @elangarlojisolo. Ke marketplace kita juga bisa ya. Ada di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Kalian bisa langsung ke deskripsi buat dapetin linknya ya. Oke, sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini. Subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. See you!